Naruto adalah salah satu karakter anime yang memang masa lalunya penuh dengan penderitaan. Bahkan penderitaan yang dialami Naruto dimulai sejak ia dilahirkan. Inilah 10 penderitaan yang pernah dialami Naruto di anime Naruto dan Boruto. Satu, kedua orang tuanya mati di hari kelahirannya. 2. Hidup sendirian dan sering kelaparan. 3. Dibenci satu desa dan dijauhin sama anak-anak seusianya. 4. Tidak merasakan kasih sayang orang tua sejak kecil. 5. Gagal meyakinkan Sasuke untuk tetap tinggal di Konoha. 6. Kekuatan Kyuubi sulit dikendalikan, membuat Naruto menderita dan melukai orang terdekatnya. 7. Ditinggal mati oleh Jiraiya yang sudah dianggap sosok ayah baginya. 8. Diburu oleh Akatsuki yang mengincar Kyuubi. 9. Melihat Neji mati di pelukannya. 10. Kehilangan Kurama yang sudah bersamanya sejak lahir.